sih di caption? RFSU. Iya. Kok lu yang ngeja? Birthday party, party. Nafasnya pakai S enggak sih? Pakai H. Gak gitu. Gini nih. Kamu kan punya kita. Betul. Our birthday party. Mama aja lagi live ya, sambil live ya. Kita merayakan ulang tahun Tafasya. Kita seharusnya udah nyampe tapi dia lama banget. Dia dari situ kayak saya jual lagi enggak sih? Cabe. Ini dekat rumah gue yang lama. Iya, itu. Itu mall yang lama. Kok lu tahu? Kan itu lu udah download. Iya, udah. Udah. Kamu cakep banget. Iya, biasa lah, guys. Tahu enggak sih? Makan. Kasih ya. Permisi ya. Aduh, sampingan sekali. Tapi mau bantuin berantakan. Mami, ya Allah, mau sampai nempel solatip di itu loh. Iya, namanya juga ada Indah, ada guys. Gak ada Marsha tapi lagi sakit. Itu ya, Mami. Dia udah mandi. Kira aja sendiri. Gila, udah secakep ini bisa-bisanya nanya. Udah kadang-kadang tuh nggak di ini ya kan? Kuenya. Bocil tetangga diundang nggak diundang dong. Awalnya tuh ada Marsha, Jessie, Adele, Flora. Tapi Jessie kan tadi pagi ada kegiatan. Terus nanti Flora sama Adele juga ada kegiatan. Kalian ulang tahun berapa sih ya? Berapa sih ulang tahun ini berapa? Oh jadi moderator ya? Rafasya ulang tahunnya keberapa sih? Kok nanya gue, Rafasya sih ini Rafasya? Rafasya, Rafasya. Yang ketiga. Cel, doain aku cepet sembuh. Lukanya. Cepet sembuh. Apa sih ulang tahun keberapa Rafa Sya? Dan dua. Dua? Tiga. Okay. Ini siapa Rafa Sya? Rafa Sya sini, jangan pergi. Aku kangen Rafa Sya. Cuma kocak banget. Kuenya miring. Ya. Jadi nanti kuenya gimana ya? Itu gimana kuenya? Aku telepon, ya Allah. Sayang Atin. Tahu enggak sih pas masuk sini mereka tuh langsung main pedang-pedangan gitu, enggak jelas banget sumpah. Yeah. Gue capek banget ada dua bokem. Oke, gue sama Rafasya tuh mentalnya sama-sama. Sama. Iya. Levelnya tuh sama. Tahu enggak sih ada mental Iya, yeah, mental issue. Gue sama tiga, mental issue kita tuh tiga. Gak tahu. Kata Rafasya keren banget bisa ngundang member JKT. Bahkan Sweet Seventeen gue gak dirayain begini sama nyokap gue, iya kan? Sweet Seventeen, lo kan itu lagi joget? Iya, enggak tapi nanti ulang tahun ke-18 gue rayain. Nanti ada acara Indonesia lagi. Ada acara Indonesia. Beda lagi, nah. Aku batu pulang sekolah, aku kamu batu. Kamu antar batu. Anak pungut. Bisanya kamu. Tapi iya sih kayaknya lo enak gitu. Gue paling gak mirip soalnya. Mirip banget. Mirip apa sih? Mirip banget sama Om. Asal mirip Mami gak? Mirip banget. Kalau mirip. Oh ya? Lebih mirip kamu ke Mami daripada Ayu ke Mami. Iya emang. Apa ceweknya mana? Dia lagi menyambut tamu kan ulang tahun dia. Oh iya. Setinggi. Enggak, ada yang sama kayak lu nih. Abang kamu mana? Hai, princess. Abangnya masih SD ya guys, nanti gue nanya abangnya masih SD. Emang, cakep kan? Dan dia suka insecure kan? Masih kecil banget, masih SD kelas 4. Insecure. Kathleen mandi. Guys, ini udah ready banget kan, harus lihat outfitnya Kathleen. Pakai catetin nama lo satu-satu ya. Gue udah pakai nih, lihat di mata gue. Iya gila, udah cetar banget. Nih gue juga. Oh, tadi Kathleen lama nungguin gue ngalis dong. Gue ngalis lama dulu. Yang gue cat lo ya? Enggak tadi, pas tadi di sini. Enggak. Enggak.
10 menit. Lo gini doang, udah gak sih? Gue bilang bagus ya, apa? Kalau jateng datang keluar jelek, gue marah. Iya sih, kayak lagi kayak gak niat ya. PM, Cal, gimana sih, Cal, gak PM? Udah PM. Gua hari ini belum, lu PM ah yang gua nggak bakal ngasih gua aku pernah kan guys baca PM Katin terus ayam nggak apa-apa pakai ayam terus dia nggak boleh kan dia anaknya FOMO tapi dia nggak ngebolehin orang nge-template ayam jadi sekarang kalau hasil pakai ayam aku marah Asal katanya gemoy. Asal dikelilingi gemukam. Iya, ini masih setengah. Ini masih setengah populasi undangan. Invitation. Gak ada suaranya. FOMO tuh apa? Fear of missing out. Jadi kayak gak mau ketinggalan gitu loh. Tante, ini mana tante? Anaknya ini sekolah ya boarding saya emang kita doang sih katanya yang gak sekolah nggak ini mau panjang iya sih ini jam sekolah nggak sih ini iya ya jam sekolah kan kita nggak sekolah yang kamu bisa ambil biasanya sedih banget kita sekolah kita sama tuh guys kepedean banget sekolah kita sama tapi ya beda cabang tapi aku duluan sekolah di sini aku duluan sekolah di sini terus saya ikut tapi ini juga sama Caitlin Abel gitu gitu ini siapa duluan lo atau saya kakak gua duluan gitu ini aku lebih tahu lebih awal pokoknya intinya adalah aku tahu matchnya beda ya tapi kan lo masih deket lagu ya kenapa sih lagu ini sebenernya aneh banget guys sekarang kalau lihat Cie satu yayasan sama ntar kita ada berantem nggak kayak lomba antar cabang ntar diganti baju di belakang gitu kayak gini kita ada berantem pengen deh kayak sekolah antar sekolah antar Antar aja. Kaget banget sumpah. Kadang sama lo enggak tenang. Antar aja. Enggak apa-apa. Udah tapi didorong. Macam mana sakit? Macam-macam sakit. Sakit suaranya habis. Kayak suaranya habis ya. Sinian deh kelihatan. Oh, udah kemarin ngatain dia mulu, enggak ngatain sinian ngejekin gini kayak. Pak kita sempat ini kan. Sempat ketemu kan waktu itu. Terus Marsha tuh suaranya yang benar-benar udah hilang banget. Gini ya. Tapi dia nyebelin kayak kalau aku ini dia kayak bener-bener lu tapi dia ketawa tuh iya, sih iya enggak emang kan kita yang nggak offense gak sih kita udah nggak ada sakit hati sakit hati iya. Nih, gua aja dikatain gini sama Ci Jesslyn, tau kan? Ci Jesslyn kalau manggil gue apa? Gue gak mau tau, sumpah. Kayak udah biasa gak sih? Udah kayak, gimana udah gitu? Emang kita kalau ngomong, gak emang begitu ya? Emang kita kalau ngobrol suka ya? Aduh! Kak Indah! Gila! Guys, kita mau nyapa Kak Indah gak? Bentar, aku panggil Kak Indah deh. Kak Indah. Ih, gila. Rapi banget ya tante orang-orangnya. Oh iya benar sih. Maaf banget ya. Tadi aku lihat di ini di Zi diajak enggak, Cel? Zi ini ada kegiatan dia. Zi Adel Flora ada kegiatan. Sama Ci Jeci. Sama Marsha sakit. Sini dong, Kak. Kamu di sini. Tante geser deh. Tante geser deh. Aduh paling bagus. Yaudah lu tarik kursi deh. Kayaknya kamu putar aja sih sini. Ini meja boleh digeser nggak sih? Mejanya karena kita mau duduk. Azizi sibuk. Lu buat cel. Ah nyampe. Sebagai masuk tuh kayak. Oh kan cek maps. Cek map Sherlock kita ya. Kenapa emang boleh ngomong?
enggak lah, kan aplikasi. Kenapa? Sih enggak pakai itu. Banyak tau, Kak Indah aja baru download. Kak, dia gila, Kak Indah tuh di megalitikum hidupnya. Terus aku lihat kakak lagi di tempat dia. Pas Katrin sampai tau gak, Kak Indah masih di ini tau, di ASEAN. Banget ASEAN dimana? Itu yang bongi. Oh, Citayam. Enggak di Citayam. Masa ASEAN? ASEAN. Enggak deh, ASEAN tuh ini deket roti bakar Edi tau gak? Di Tanah Abang nggak sih ASEAN? ASEAN di Tanah Abang, ASEAN ini ya kan yang ada banner Gen 9 tau gak? Yang kita sempat Blok M sebelum Blok M. Oke, kalau itu duku atas deh. Jam 4 aja loh, jam 4 aja. Untuk kalian boleh, aku gak boleh ikut latihan. Kita mau latihan. Oh, mau aja. Cakap bener deh juga. Awalnya ini gak apa-apa kan. Tapi masih bagus gak sih? Kalian lucu banget sih. Maksudnya kita bertiga lucu. Kita kayak tinggi-tinggi. Katin tinggi banget sumpah, kayak gue bener-bener dari Katin tuh tinggi. Selama ini, selama kita berteman. Sini kan? Enggak, susah gini. Tadi gak sih kursinya? Makanya udah bilang kamu disini tadi Kak Indah. Ntar aja tante. Mau nasi kuning katanya. Nasi kuning? Sekolah woy, sekolah. Kita libur loh. Enggak libur sih. Emang bukan jadwal harinya. Lu hari apa tadi? Walaupun ada jadwalnya juga enggak sekolah. Sekolah aku. Katrin berarti. Katrin dong. Jangan bawa aku. Ini sih setengah populasi. Oh iya, yang diundang. Nanti sore baru datang lagi pas kita. Pas kita. Kan ibu-ibu tuh emang datangnya tuh diundangnya jam 2, mereka datangnya jam 12 gitu kan. Kayak mereka cepet banget. Iya enggak sih, ibu-ibu tuh gitu loh. Kayak FOMO, ada yang lebih FOMO nanti dari kita. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Barakallah. Bila. Barakallah. Mau makan sate taichan. Ada sambel, adanya bukan sate. Enggak apa-apa. Katanya enggak suka pedes. Taichan. Itu udah digoreng. Belum. Belum lah. Guys, coba guys, orang mana yang bilang ini udah digoreng? Ini aku udah hampir mau ngambil loh, kayak pentingnya sekolah. Sekolah masa. Iya, sekolah at least satu hari. Sehari aja kan absen kan. Mau. Kayaknya mau. Oh, tante. Cuma nawarin semuanya. Kali kita enggak dapat jatah spesial. Kira kita spesial. Kan ada negara pasien dari mana? Iya, itu kayak komplek. Terus teman-teman mama aku kan gimana? Terus kayak waktu dia ikut main itu iya. Temennya. Terus sepupu-sepupu aku juga. Tadi Kak Indah nanya, ini yang ulang tahun siapa? Aku gak tau ini ulang tahun siapa. Gak tau kan gak di kamu. Satu lagi. Oh, kayaknya si Justin. Justin ini gak ada nih. Justin udah. Bieber. Justin bukannya Bieber. Justin bukannya Bieber. Tuh, baca gak tadi ada yang komen? Bukan. Makanya sekolah jangan main follow mulu. Ya aku naik follow ke sekolah. Gak apa-apa kan. Jadi kamu ntar nungguin kan. Wow. Dia ada kerjaan sama sekali. Tapi aku enggak ini sih. Santuy sih. Tumben banget dia yang ini. Katrin yang kayak datang duluan gitu. Iya kan? Biasanya dia yang paling malas sih. Dia pertama. Kan dia kan dia pertama datang ke sini. Benar-benar pertama. Kan mau menyambut. Iyalah. Menyambut adik. Mami. Enggak ada ini. Om itu.
obeng. Enggak, mungkin pikir tadinya cuma makan-makan itu doang. Cuma kan. Om gue ada yang kayak suka foto-foto gitu kan. Terus suka foto menggeli. Nah, papa lu kan. Dia jago banget fotonya tuh. Om Denny siapa? Nama papa. Iya sama kayak nama papa sih. Oh, benernya feeling gue gitu loh. Gimana sih? Tadi gue pikir kayak demi apa sih demi Allah? Aduh mami, buka aja bu. Mami kita mau bakso. Iya. Tuh, jelek banget viewnya lihat jemuran. Sengaja nggak ditaruh di tempatnya nanti. Tiup lilin lah ini. Bakso ini. Ini kan di belakang. Nah ini kan di belakang. Ini mau masuk kan? Itu rusak dong. Kita nggak ada baju di kamar, panas sekali. Mami, mau kalau udah selesai bakar, kamu cantik banget. Kamu umur berapa sih? Sini ikut aku yuk. Ikut aku. Iya makanya. Sini. Masuk. Join. Kita suka yang cantik-cantik. Mona, belum dinyalain, sabar. Tugas rapi kan. Tutup dong. Ajak aja itu masuk. Siapa namanya? Jadi pas gua enggak tahu. Ini juga. Guys, itu udah dibukain. Guys. Itu udah dibukain ya demi Allah jangan fitnah. Wow. Udah dibuka sayang. Katlin. Itu udah dibuka jelas-jelas itu udah dibuka ya. Tapi kan kalau Kak Indah tuh give it ditumpuk karena di kawasan kan. Di bawah enggak itu? Eh kelihatan. Kelihatan enggak? Tadi dia tidur langsung ngoncat kan. Anjir. Sumpah enak banget. Maca lagi sakit. Udah nyala. Udah. Baru nyala. Oh my Berantakan god, tripod baru. kan enggak nyadar dari tadi ada tripod. Tadi kayak enggak baru mau tapi aku tadi enggak nyadar mau ngomongin itu gitu loh. Kayak gila sampai itu kayak tripod. Aku gak suka banget di rumah Acel tuh pasti angle-nya tuh dari tas cari di mana gitu. Kayak gila, gak bisa diatur gitu kan. Gak berantakan. Sumpah kan gak boleh fitnah ya. Nih, tas cari di mana? Vibes-nya kayak lebaran yang ngadem di kamar. Karena emang sepanas itu. Tuh. Hari-hari kamu berantakan gak berantakan ya? Kacanya kotor mana? Ini kotor ya? Kacanya. Bokem dulu. Mana tadi? Oh iya. Mau iya tidur di. Agak ada sistem. Bukan. Nih ini kamu nih ada. Ada apa tuh? Badan kamu nih. Halo, nama kamu siapa? Apa cah sih apa cah? Spill cermin di belakang. Apa yang mau di spill kamu beli? Kaki bokem luka. Itu sana. Apa? Sana. Ini. Templang banget ininya apa namanya? Panjang. OOTD ulang tahun buat ya. Dengan sangat serius pergi ulang tahun. Ya kan emang Sabita. Sini Sabita. Kamu cantik banget Sabita. Iya, mau aku join JKT enggak? Mau kan sini. Kasih jalan dong Kak Indah. Iya. Kamu tahu lagu JKT ini enggak? Kamu kayak princess. Kamu tahu Rhapsody kan? Kamu tahu lagu Rhapsody enggak? Enggak. Fortune Cookie tahu enggak? Enggak. Yang di TikTok loh, yang mencinta Fortune Cookie. Kamu enggak tahu, kamu bukan anak TikTok. Kamu enggak main TikTok ya? Dia main tau. Udah enggak main. Kenapa enggak boleh sama mama? Enggak boleh sama ayah. Enggak boleh sama ayah. Kamu main slime?
Main. Oh, main. Skishy, skishy. Main. Ya, aku juga suka skishy. Kita juga suka skishy. Aku suka banget. Kamu punya spam account enggak? Akun yang spam gitu. Kamu punya spam account enggak? Udah enggak zaman enggak sih kata? Punya. Punya. Kamu mau masuk gen mau masuk JKT gen ini enggak, gen 12 atau 13? Mau kan? Kamu disuruh mama kan masuk JKT. Masuk aja, ntar masih ada Kak Acel. Iya, masih ada Kak Katin juga nanti. Iya, masih ada Kak Indah. Masih ada Kak Indah juga nanti. Nah, kamu kalau masuk gen 20 masih ada kita semua. Iya, bener kan? Guys, katanya kalau ada gen 20 Katin masih di JKT. Maksa katanya. Tande udah masuk JKT. Kok kita jadi kayak ngegodain anak kecil enggak sih? Godain kita enggak sih? Enggak apa-apa, kamu boleh pergi, Sabita. Oke. Dadah, Belanda. Dadah. Jangan dadah. Buka pintunya. Diputar. Nah, iya. Dadah, Sabita. Gak usah, gak apa-apa, it's okay. Biar vibesnya tuh kayak lebaran. Terus sekarang kita tidur aja sih. Aku butuh sesuatu buat kita. Itu banyak sih. Di situ banyak. Mata diusir, gak diusir. Itu gak diusir. Kita sambil tiduran aja boleh gak sih? Jadi kayak santuy gitu lah. Kok pewe banget ya? Emang. Aku mau tidur gak sih? Boleh kok. Yang gak boleh kok apa? Kalau tidur. Dos and don'ts pakai sofran apa sih, Kak? Kelamaan. Apa yang harus aku lakukan kalau pakai sofran? GA album ya, dong, Cel. Album apa itu, nih? Iya, apes-apes kayaknya aja. Kamar berantakan, enggak berantakan. Habis berantakan tapi barangnya banyak, tapi iya. Berantakan ngerti enggak sih? Kayak kosannya kayak ini juga enggak berantakan tapi giveaway banyak banget. Iya. Sudah. Masih di blog Cijeslin, Kak. Alhamdulillah di unblock, tapi aku belum follow back dia. Belum follow back dia. Kok belum? Ente kadang-kadang apa? Alasannya gak percaya. Tau gak sih jam-jam segini tuh kalau kalian bangun dari pagi, kalau bang iya kan kalau bangun jam-jam segini tuh kalau bangun dari pagi, ini jam-jam tidur nggak sih? Sumpah, iya, kayak jam-jam tidur siang. Mau ambil cookies tuh. Aku jam 9 pagi ya, gila. Ih, so proud. Gue juga jam 9. Kak Indah jam 7 ya? Bangun, mau ngambil cookies, mau cookies. Cookies? Takut. Ambil cookies. Mau Kalian mau? Kamu ngebawain buat kita? Ah! Ngebawain buat kita? Mau di toples. Oh, ini kayak kue lebaran dong. Iya. Dibuat mami. Mami. Kamu gak ngeteng aku sih, Cel, di itu? Iya, nanti di-tag. Kan bisa di-add tau. Iya, yeah, I know. Tapi buatan aku. Iya. Kalau buatan aku gak di-in ya. Oh iya. Kalau buatan mami. Oh iya. No, please. Kalau kamu beda, habis suaranya. Sumpah, gue juga mau habis suaranya. Kok bisa ya? Kita sering nyanyi soalnya. Jadi kayak kita kemana nyanyi kayak gitu sih. Lagi Cel, lagi. Lagi apa? Tuh katanya. Lagi dong, Kak Indah. Mau. Kak Indah kenapa sih? Dari kami Kak Indah tuh paling ini sama aku tau, kayak paling enggak mau ngekis aku. Sama semuanya sih. Enggak. Enggak mau ngekis Katrina sama Marsha. Enggak, itu terpaksa semuanya. Bohong. Tapi kalau Marsha dia enggak pernah minta. Ih, bohong banget. Enggak tahu. Enggak. Katrin sih yang paling banyak, yang paling sering minta tuh paling enggak mau. Astagfirullahalazim. Istighfar mulu. Teman Kak. Ini tangan nih. Ih. Udah dulu. Udah di gitu. Ajrupet dah. Jadi kan ya. Cak dah. Enggak sabar gen 11 deh, kalau enggak sabar gen 11. Emang kapan sih itu? September. Selesainya. Aku sih enggak sabar. Enggak, pasti sabar ya. Aku sih enggak sabar.
sabar. Ainda katanya mau SR setiap hari. Nih? Iya. Kan aku ada di SR. Katrin, aku pernah bilang gitu. Apa ya, kan kemana lagi cerita-cerita, Kak? Udah Cik Jason sama Chef Yu juga kan? Terus kalian cerita apa gitu? Terus dia ngomong gini, nah, alhamdulillahnya gue gitu. Apa-apa? Kemarin pas lagi JR kan ada dia emang udah lupa. Aslinya, kan? Gue ada Cici Jason sama Cevio. Habis itu kayak lagi cerita-cerita. Terus lu ngomong gini. Nah, tapi alhamdulillahnya gue lu ngomong jangan gitu. Jangan emang itu, dia selalu bilang. Ya, alhamdulillah, astagfirullah. Tadi aja pas tuh. Astagfirullahalazim. Iya. Kalian apa? Eh, siapa yang hafal Al-Fatihah ya? Enggak ada kafe yang ada deh. Lu aja enggak hafal, Cil. Hafal gue gila ya. Jangan SL tiap hari, 7 kali seminggu aja. Mana tuh? Sehari 7 kali kan? Sehari. Lihat deh Marsha. Flora lagi sama Adel, Shell. Enggak, Flora itu sekolah. Adel ada kegiatan. Begitu. Marsha lagi sakit. Marsha lagi sakit, Jeci lagi ada kegiatan, Z juga. Kita juga ada kegiatan guys, kita berdua tapi aku gak ada. Aku gak ada, dia mau ikut. Ya, kamu nggak boleh ikut. Ya boleh kan diundang. Kamu nggak langsung pulang? Ya udah sih kak. Lu ngusir sih sumpah kain dalam rumah lu. Serius nanya nih. Kan lama ya kita kegiatan. Mute mana? Kalau kamu teh tuh belum sempet aku kenalin ke Tafasya guys. Jadi gitu deh. Untuk apa lo? Eh ingat gak sih kak yang kita lagi rame di grup? Di kami, kita lagi kayak bahas apa-apa. Tapi kayak itu tuh lagi bahas sesuatu yang seru. Terus Katrin gak jawab-jawab, Kak. Terus dia nge-tweet. Dia nge-tweet apa gitu? Banyak banget. Oh, lu nge-tweet kami, apa sih? Iya. Nah itu, iya. Aku ada gitu. Terus dia kayak kita udah nge-tag dia, tapi dia gak bales. Gak buka grup. Ya, aku bingung mau jawab apa soalnya. Boong. Sumpah jujur. Oh, yang itu. Iya, nge-tweetnya enggak relate sama kita kan. Iya, maksudnya nge-tweetnya enggak relate sama kita, tapi dia tuh megang handphone gitu. Iya. Padahal ini topiknya tuh tentang dia. Iya. Katrin banget itu. Katrin banget. Tapi adik-adik. Adik-adik trik adik-adik. Bisa. Eh kan kalian pernah nge-tweet gitu kan ya? Acel maaf, kenapa minta maaf? Sebagai kiri Acel siapa? Maklum. Astagfirullah. Kenapa nggak dapat notif ya? Kamu belum follow nih. Mungkin. Apa sih? Kola Kenapa? Random banget sih. Kenapa kamu belajar itu? Kola tuh, ya udah. Aku pengen kayak arah. Kola itu tuh ini. Diapain? Kola tuh. Tenggorokannya dikecilin gitu? Enggak, itu tuh pernafasan. Dia pernafasan. Terus? Apa ya? Gue lupa deh. Ada iniannya. Cara bacanya pokoknya bak kayak bak gue takut salah kan sumpah ini tuh isu sensitif kan. Oh iya, kol-kola nggak sensitif banget tuh. Baju di toko jadi bak ja da ta sama ho itu kol-kola. Cara kol-kola ini gimana, kayak bak gimana? Beda-beda, bayi itu ikhlab deh tuh. Tuh gue takut salah kan kalau ngajarin kayak. Iya enggak sih, udahlah kasih. Ya enggak apa-apa, tapi maksudnya kalau salah informasi. Gue mau belajar sumpah. Bahkan orang Islam pun kalau misalnya ini harus kayak mendalami banget karena dia tuh apa ya? Takut salah arti. Misalnya nih kayak aksok. Tok, bukan tak. Maaf ya guys, tuh kan salah kan nih lu sih. Aksok dulu gimana kalau dikokolin? Udah kat. Kalian come on. Aku pengen banget belajar. Come on. Gak ada salahnya. Kan setahu aku tuh gak apa namanya, kalau cewek kalau lagi ini juga kak, kalau lagi gak sholat itu kan gak boleh baca Al-Quran. Tapi kalau misalnya
niatnya buat mencari pahala itu nggak boleh, tapi kalau niatnya buat belajar itu boleh. Iya. Iya, tergantung. Gimana tuh kamu udah belajar kol-kol kan kamu mau? Berarti login. Jangan deh, aku ntar ngomongnya pas sudah selesai showroom aja. Iya, nanti aja habis showroomnya. Iya, aku mau dikira maunya. Tertarik. Aku habis cukur alis, guys. Katanya kalau cukur alis bisa ngeliat tuyul. Katanya cukurnya harus cukur banget, bukan dikira. Tapi beneran kayak botak cukur lapin kayak alis mah. Pengen itu pengen coba deh. Semua orang bisa lihat hantu dong. Tahu enggak sih? Kalau cukurnya cuma sebagian doang. Katanya kalau bisa kita ngelihat ini kan gini nih. Kalau kita ngelihat kaki dari belakang balik, gitu. Balik. Gimana sih? Misalnya gimana kan contohnya kalau misalnya nih lu diri, terus lu kayak ruku, tahu ruku kayak gitu. Iya, kayak ke bawah. Kaki sampai bawah ngelihat kolong. Ngelihat kolong kaki gitu loh. Itu iya, katanya itu bisa ngelihat. Kan enggak usah dicontohin. Takut. Nanti ada beneran kan? Di pojok kamar. Di pojok kamar kayak gini. Lagi mau minta duit. Ada. Di pojok kamar kayak gini. Takut. Masih banyak kaca lagi. Mantul-mantul. Kan aku pernah lihat penampakan di sini, tapi aku enggak takut sih. Aku aja semua. Kan aku yang ceritain enggak sih kalau kayak. Iya. Jadi pas nginep tiba-tiba kalian gini. Guys, kalian mau tahu tentang kaca enggak? Bisa-bisanya setelah aku macang kasa nih. Kasa. Macang. Macang. Dibilang macang tau. Suara kalian, suara kita sih. Serak-serak. Iya, kenapa sih? Kayak berempat, bener-bener berempat suaranya. Serak. Kalau kayak kita ngeliat dari bawah emang gimana? Apa dasar? Itu serem-seremnya, guys. Itu tuh kayak membuka dimensi gitu. Ayo kita bahas serem. Semalam tuh aku nonton Mengabdi Setan kan sama Flora, Kak Cika, Kak Jinan. Terus pas pulang gue gak takut, sumpah. Gue tidur sendiri gak takut. Bisa. Filmnya tuh serem, tapi gak tau udah kebal gitu lah. Asik, udah kebal. Udah sering digangguin. Udah sering liat. Jadi kayak kamu pernah gak? Aku gak pernah sih. Aku gak pernah. Nah, setan. Experience. Aku di sini, di kamar ini aku. Yang, aku pernah. Itu kan di ujungnya tuh ada. Karena itu tutup lagi, buka coba. Laba-laba. Tapi udah dibersihin sekarang. Emang mengaruhi? Iya kan jadi kotor kamarnya. Lihat, lihat megangnya udah getar nih. Ya, tapi tangannya gini aja nah. Ya kan ganti. Ya maksudnya tangannya lu senderin aja kemana kayak ke paha lu. Iya, gini. Ini yang pegel nanti. Gak bisa. Apa Kartin ada jelas serem gak? Enggak pernah. Kartin cupu katanya. Milad. Kenapa sih? Milad Zana tuh kayak Milad gitu. Milad ya? Itu ya, Milad Zana. Bagus ya, hashtag-nya. Milad. Islam banget ya, hashtag-nya. Iya sih. Oh, itunya aja Alibaba. Flora takut gak pas nonton? Flora gak takut, yang takut Kak Cika. Lu tau gak Kak Cika nih? Lu kalau pernah lihat orang nonton film horor nutup kuping sama mata itu Kak Cika. Dia selama film gini. Kok astagfirullah sih? Demi Tuhan. Ini gitu. Udah gak boleh demi-demi ya? Apa sih? Demi. Gak demi ya, bukan. Ngomong apa sih kan kalau puji kayak... kalau alhamdulillah kan puji Tuhan. Kalau kayak astagfirullah apa? Enggak ada. Emang iya. Tuhan aja yang ngomongin Tuhan. Enggak boleh ngomong Tuhan gitu. Mesti kayak jangan disebut kalau bisa. Oh, iya. Ngomongin hal baik. Oh gitu. Kemarin tuh Kak Jinan tuh ini loh, Kak Jinan tuh kan aku tuh kalau takut nyari pengalihan nih. Kak Jinan ngelawak mulu. Tahu enggak sih Kak Jinan ngelawak mulu? Terus tiba-tiba ngomong gini, wih deh kegeprek gitu. Kan ada scene yang di, lift. Iya yang lift. Ah diem, aku belum nonton. Iya, maaf. Emang kamu nonton yang pertama? Enggak. Gimana? Kakak udah nonton kan? Ada yang pertama. Bagus banget ya? Iya. Yang kedua juga udah nonton. Aku bingung nontonnya di mana guys? Aku mau di tempat yang berbayar. Kalau pertama ada di kayak di Netflix atau di Netflix ada. Ada yang pertama. Pertama. Oh iya, aku nonton yang pertama di itu deh. Di TV gede. Ini deh, gede sih paling gede. Ada TV. Enggak, deng. Ada di sini. Iya di TV gede, rasa gede. Nanti dikira TV yang ini yang akuarium yang dipak tuh. Yang bawa bapak dulu nonton gitu. Tapi aku masih ada TV itu. Yang kalau nyala. Kalian tau gak sih TV yang kalau nyala kayak ada putih-putih. Enggak, yang ini yang rambutnya ikut kalau dideketin, kalau rambut tuh dideketin ke TV. Oh, statik gitu ya? Iya, asik. Asik, Katrin tahu. Asik. Statis. Statis. They're proud of you. Ya, masih bisa. Apa cuy? Iya, dia TV-nya status inci, no kan, Kat?
ngomong. Ya maksudnya tuh TV gede layar tancep. Layar tancep. Layar tancep apaan ditancep, ya? Kau tau layar tancep, kan? Kayak nonton apa ya? Ini loh, Kak. Hijaunya bagus, Cok. Kemarin hijaunya sih. Waktu kapan? Waktu yang dia foto. Guys, kamarku salah cat. Iya, itu kan sepas. Foto diganti. Iyalah. Oh. Aku dulu suka banget hijau. Jadi hijaunya bagus sih. Ini sebenarnya kamar belum jadi. Di bawahnya tuh pengen dibawa tambah apa sih namanya? Frame-frame apa sih? Kayak di depan gitu. Itu dicoret sama. Iya, Rafa aja masa aku. Nyoret dinding. Dimarahin enggak Rafa aja? Layar tancap. Enggak. Rafa aja tuh itu enggak pernah dimarahin banget tau. Pernah. Enggak pernah. Pernah. Ya masa depan kalian dimarahin? Aku pernah lihat. Dia cuma kayak Rafa aja enggak boleh sih kayak gitu. Iya, iya. Terus dia nangis terus kayak udah gitu. Kayak infokus gitu kan, jadi layarnya ditancap di tanah, kayak bambu ditancap di tanah terus pakai layar gede. Nanti di situ nobar. Oh, pakai kayak yang proyektor gitu. Iya, proyektor. Tapi dia tuh layarnya ditancap, maksudnya benar-benar di lapangan luas gitu. Where is Macha? Macha sakit, guys. Where is my peering? Where's my peering? I don't know where's her peering, Kak Indah. Kak Indah, that's your peering. I'm so sorry, Marsha. This my peering. Oh my god, where's your god. Peering? Where's my peering? Kak Indah, you're wrong. Don't claim. Muka lu kayak... Ih, cokat, muka lu kayak... Tau gak awal mula Atin jadi bokem? Karena? Yang dia pantun Xiaomi itu loh. Gimana, Kat? Gimana, Kat? Banana bawa motor. Eh, bukan. Makan bakwan sama naik motor. Oh iya. Muka lu kayak proyektor. Tapi masalahnya gue ngomongnya, tapi masalahnya gue ngomongnya di TikTok tuh, nanya sama naik motor. Muka lu kayak proyektor. Iya gitu. Muka lu kayak proyektor. Sangat cantik. Itu ya. Mula awal kebokeman kalian. Muka lu kayak genteng. Apa tuh? Motif lilin, baca mana? Oh, motif lilin. Gak tau. Lah, mana? Gak tau, sumpah. Ya gak didapetin nih. Ya gak didapetin. Berarti kamar gua yang diacak-acak. Oh, kamar lu. Eh, tiupin dulu. Oke, Kak. Ini kita selesain atau gimana? Selesain. Selesain ya, guys. Ini mau acara seru. Dadah. Bye guys. Cuma. Pipi. Eh, takut banget sih. Ah, jangan dicuat rumahku. Tidak. Takut banget. Ya kita baca podium dulu, guys. Kak Asagia, Kak Ayubi, Kak Iko, Doknya Cisani, Kak Alditama, Kak Putri, Peo, Kak Lazaru, Kak Dika, Nama Rasang, Kak Nesa mau daftar Gen 11 yang benar. Terus Kak Takasi Kesel, Kak Chelvers, Kak Z Forever, Kak Cindy Sir, dan Kak Bale. Makasih ya guys semuanya. Bye-bye. Gak usah daftar ya. Dadah. Jangan lupa daftar ya guys. Jangan lupa daftar. Bye-bye.